Beralih ke informasi lainnya, sekolah-sekolah di Surabaya kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan PTM 100% bisa dilakukan asal 100% guru dan siswa sudah mendapat vaksin 2 dosis dan tidak ada transmisi lokal varian Omikron di daerah tersebut. Pemerintah Kota Surabaya masih menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas untuk siswa SD hingga SMA dan SMK se-Surabaya. Kapasitas maksimum adalah 25% dari jumlah siswa sekolah. Hal ini mengacu pada capaian vaksinasi anak dan persetujuan orang tua. Hingga Selasa 4 Januari 2022, capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun masih sekitar 60% dari target 25.741 anak di 116 sekolah SD dan MI. Ditemukannya satu kasus Omikron di Surabaya membuat pemerintah Kota Surabaya mengevaluasi rencana peningkatan kuota PTM terbatas. Ini baru 2 hari ini Yan, ya. Jadi untuk 100% tatap muka sekolah SD, SMP maupun SMA dan SMK. Makanya dengan kita melihat protokol kesehatan cukup ketat dan kita harapkan ini terus berlaku seperti ini. Protokol kesehatan ketat diterapkan di SMA Negeri 16 Surabaya yang mulai melakukan pembelajaran tatap muka 100% pada Selasa pagi. Pihak sekolah juga mengatur jadwal masuk dan pulang siswa untuk menghindari penularan COVID-19, terutama varian Omikron. Di Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Surabaya, Selasa pagi sudah menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Semua siswa yang berjumlah 1.095 mulai dari kelas 10 hingga 12 sudah mulai mengikuti kegiatan belajar secara langsung ini. Guna mencegah penularan COVID-19, terutama varian Omikron, pihak sekolah membagi dua jalur masuk sekolah bagi seluruh siswa. Mereka juga diwajibkan mencuci tangan, cek suhu tubuh sebelum masuk ke ruang kelas. Pembelajaran tatap muka 100% ini disambut antusias para siswa karena pembelajaran lebih mudah dicerna saat guru menjelaskan di kelas dibandingkan pembelajaran jarak jauh. Menurut saya jauh lebih efektif daripada kemarin waktu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kita bisa lebih nangkep dari ilmu, dari sosialisasi interaktifnya juga sama guru itu bisa lebih nyambung gitu. Kalau misalnya PJJ kemarin kan kita kayak kebingungan sendiri kalau misalnya. Rusdiantini, Kepala Sekolah SMAN 16 Surabaya mengatakan, untuk menghindari kerumunan tak hanya jalur masuk sekolah yang diatur, tapi juga jadwal pulang. Seperti kelas 10 akan keluar terlebih dahulu, 10 menit kemudian kelas 11, dan 10 menit lagi baru kelas 12. Untuk jamnya kita sesuai dengan SKB 4 Menteri, yaitu 6 jam pelajaran. Semuanya nanti akan pulang jam 11.30. Nah, pulangnya supaya tidak sama-sama bisa menimbulkan kerumunan, apalagi ya seperti yang saya sampaikan tadi ada varian yang baru tadi, kita juga antisipasi. Yang pertama, kelas 10 kita pulangkan 10 menit sebelum jam 11.30. Dengan demikian, kita membuat pengaturan pulang itu per sesi seperti itu. Diharapkan dengan adanya pengaturan jalur masuk dan pengaturan pulang siswa dapat menekan dan meminimalisasi penyebaran COVID-19 khususnya varian baru Omikron. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.